Kamu ngawur lah dong, dong aku nungguin kamu ini sampai kehujanan. Oh no. Ya maaf Mas Dul, soalnya hujannya besar banget, jadi aku jalannya pelan-pelan. Ya udah, pintu baknya itu dibuka, sama dimundurin lagi truknya dong. Iya, Mas Dul. Karena merasa bersalah, Dudung pun langsung bergegas membuka pintu dan memundurkan truknya. Stop dong. Ayo Mas Dul aja yang naikkan Vespanya, aku gak kuat soalnya. Oke dong. Karena takut motornya tergores, Mas Dul pun memasukkan motor Vespanya dengan hati-hati. Ayo dong, giliran kamu itu, masukin mobilnya. Dudung pun sangat hati-hati ketika memasukkan mobil, karena Dudung takut mobilnya Sultan sampai tergores. Ayo Mas Dul, kita berangkat. Ayo dong, kita udah terlambat ini. Ya Tuhan, Dudung dan Mas Dul lupa menutup pintu belakang. Huh? Sial kali hidup Dudung. Oh, no. Mobilnya jatuh, guys. Oh no. Mimpi apa semalam kamu, Dudu? Jelek kali nasibmu. Bukannya untung malah buntung.